Siapa yang ini? Mana batas-batas tempat duduknya mana? Siapa yang ngurusin sini? Ini sudah dikurangi sih Pak, meja tabelnya harus. Bukan masalah urusan ini, gimana ngurangi ini? Lapor PP. Kalau nggak mau dimatiin dalam 1 menit, bawa orang itu. Perda tegakkan. Diam aja. Matikan lampu. Udah matikan lampu. Dicatat. Mana izin sahnya? Mana izin sahnya? Mana? Jadi nanti susunannya depan, mungkin dari rekan-rekan Pol PP di depan, ya rekan-rekan Pol PP dari depan, nanti dari Koramil baru kita terakhir. Ada sirene ya? Ada. Mobil kita yang patroli bisa jalan nggak? Ya, mobil ini aja deh. SPK aja? Ya. Soalnya nggak ada bunyi rotatornya nggak? Nggak. Ya sudah. Jadi nanti rutannya seperti itu, yang lain menggunakan motor. Tapi seminimalisir mungkin menggunakan kendaraan supaya ada yang kita bisa bawa ke sini. Ada pertanyaan? Sekali lagi? Cukup? Cukup. Hindari kerumunan, kurangi bepergian kalau memang tidak penting. Tunjukkan kepada masyarakat, tunjukkan kepada warga masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar selalu menggunakan masker dengan baik dan benar. Dipakai dulu kalau nggak mau masker ya, dipakai dulu dari kerumunan ini temenan dan jaga jarak duduknya, jaga jarak jaga jarak ya, udah ini aja, jangan nongkrong lagi ya. Kalau mabar kan nggak mesti di nongkrong, bisa main di rumah kan? Iya Pak. Ada nggak? 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 Ada nanti kita keliling lagi jam 9 udah. Siap. Kalau semua matikan lampu semua. Siap. Terima kasih ya. Iya. Mari kita kan. Masker. Maskernya pakai mas. Mas. Oh, lupa enggak dibawa. Kenapa enggak bawa? Maskernya mana? Mana? Sini mas, sini dulu. Cari. Dipakai. Sama siapa tadi? Hah? Sama siapa? Ma ini teman. Berdua? Iya, tiga. Kasih. Pakai maskernya ya. Tolong. Ini kan sekarang lagi tinggi ya, COVID-nya. Monitor ya?
kasihan anak bapak semua kalau bawa keluar-keluar terus. Ya. Habis makan pulang ya. Ya. Siap-siap. Makan tempat. Habis makan pulang ya. Kasihan anaknya dibawa keluar-keluar seperti ini. Kondisinya lagi parah sekarang soalnya. Dari kerumunan dan kurangi bepergian kalau tidak penting. Jaraknya. Tetap. Mana? Saya. Nah, sini. Orang mana? Ngurai di mana? Di sana. Bang Haji Medan namanya. Oke. Tetap pakai masker ya. Iya, Pak. Lagi juga jangan terlalu lama di sini. Ya. Cukup. Mas. Mas, jam 9 udah tutup ya? Iya, Pak. Jam 9 udah tutup ya? Oke, Pak. Nanti kita keliling lagi, jam 9 udah masih tutup. Siap, Pak. Siap. Jangan sempat enggak ada yang bayar loh. Bu, selesai beli makanan langsung pulang ya. Ya, di take away aja lebih bagus. Ya? Ya, bagus tuh. Ada maskernya mana? Dua seperti itu tidak mengingatkan malah. Ya Pak ya. Iya. Matiin lampunya. Saya udah bilang suruh matiin lampunya. Kalau mau laporan sampai ke Tuhan Yang Maha Esa pun enggak apa-apa. Ya matiin dulu lampunya. Tempat dibuka lagi, nanti saya sita semua ya. Jangan dibuka lagi. Rumahnya di mana? Belakang, Pak. Belakang mana? Ini masuk belakang, Pak. Masuk sini? Iya. Benar? Benar. Ayo, Pak. Mana? Umur berapa? Umur 18. KTP-nya mana? Di rumah, ini di belakang. Benar? Iya, ini di belakang rumah namanya. Mana coba? Tunjukin rumahnya. Iya. Mana? Belakang mana? Pakai masker. Pakai maskernya. Kagak keluar, buka kaca. Hah? Warung enggak ada. Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, segera kembali jam 9 malam. Ya. Jam 9 malam segera kembali ke rumah. Ayo. Pak, ditutup. Menurut terwali semua jam 9 malam harus tutup. Ini sudah jam berapa? Siapa pengurusnya? Panggil. Semua kembali. Ada-ada semua tahu kan? Barang-barang. Ini bang.
Jangan lupa dibayar. Mana izin usahanya? Izin usahanya mana? Coba sini. Mana izin usahanya mana? Situs IUP-nya mana semua? Situs IUP-nya mana semua? Itu suruh ambil itu nanti balik lagi orang itu. Itu tarik-tarikin aja lu. Balik lagi, minum lagi. Iya, enggak pegang sama sekali. Kita enggak tahu sini. Atau sana kita selalu lagi. Jadi kalau enggak mati, patuhi protokol dia ada. Ini terjadi pelanggaran protokol kesehatan sih. Yang sana belum matiin. Yang duduk di situ aja tadi ada nggak jaga jarak? Diatur nggak tempatnya? Gak usah seperti itu. Ini tempat duduk disilang-silang aja nggak? Nggak ada. Nggak ada sini. Siapa? Yang punya siapa sih sini? Pesan apa? Ini apa yang enak makanannya? Biasanya pesan apa? Nasi goreng. Kenapa nasi goreng mesinnya di sini? Di rumah nggak bisa bikin nasi goreng? Nggak bisa masak. Masa nasi goreng aja nggak bisa? Mana temannya? Di luar. Iya. Cowok. Kenapa mbaknya yang nungguin sini cowok bukan cowoknya? Nggak tahu. Wah itu nggak benar cowok kayak gitu. Masa suruh cowoknya yang nungguin? Jangan-jangan mbak lagi yang bayar? Enggak lah, ya kali. Mau bayar diajak-ajak kalau bayar dewek. Udah diajakin jalan, suruh bayarin lagi? Iya, oh enggak sih gitu ya. Setelah ini langsung pulang ya? Iya. Jangan mau diajakin kemana-mana lagi. Enggak lah. Apalagi ke tempat-tempat sepi. Ih, murahan banget begitu. Udah gini aja mbak, ya. Jangan diulangin ya. Jangan diulangin lagi, kalau besok masih seperti ini akan saya segel. Iya, siap. Bilang, saya Kapolsek, ini Dan Ramil. Ya, ini dari Pol PP, kita sama-sama datang ke sini mengingatkan. Ya, kalau sempat terjadi seperti ini lagi, saya polis lain nanti. Ya, diingatin ya. Oke, terakhir kali ya. Iya, Pak. Oke. Eh, motor saya main dulu. Sini, kumpul dulu, kumpul dulu. Itu pancingan orang, Pak.
Ya, sini. Itu termasuk tuh. Sini. Naik apa tadi? Apa? Naik apa? Emang di belanja, Pak. Ya, itu yang udah mau naik belanja. Ke saya. Saya lagi parkir. Yang parkir mana parkir? Saya. Oh, ya Ahmad. Iya, saya itu semua. Apa ini bibitannya? Saya. Saya mau parkir. Kalau saya siapa minum anggur? Siapa jujur minum anggur? Yang udah datang, Pak. Udah gini. Saya lagi di kerjaan, Pak. Udah. Ini mana? Ini. Ini siapa nih? Udah datang. Ini udah datang. Bawa. Nah, kalian nanti ditasurin semuanya ketahuan. Ya. Bawa kantor. Naik. Mobilnya mana, Dan? Kalian ada yang mau motor gak? Ada yang mau motor gak? Bawa motor, ini yang motor bantengin. Yang bawa motor aja, kita ambil. Ya? Mana motornya? Kasih sama bapak ini. Motor ya? Ya, bawa motor. Bawa hap. Ya. Tolong dibawain. Ya, bawa. Ya, mobil apa ya, motor kan? Bawa motor aja. Supaya kita jalan lagi. Bisa ya, Pak? Ya, bawa motor. Kamu punya motor? Hah? Enggak. Siapa yang punya motor? Ya. Ada lagi? Ikutin ini. Nah. Ada, Pak. Baru ya. Pakai masker. Ya, enggak apa-apa. Kantor aja dulu. KTP-nya tuh. Ya, KTP-nya. Bawa aja ke polsek pakai mobil. Oh, pakai mobil. Ya udah. Mobil. Mobil aja. Bawa mobil. Iya. Iya. Bawa aja, iya. Orang-orang tuh pasti aja di situ. Iya, mobil. Udah banyak kan aja mobil. Halo Om, ambil gitar Om. Iya. Om. Enggak apa-apa. Motor siapa? Saya enggak punya motor, Pak. Gitu. Masih sekolah enggak? Masih. Masih kelas berapa? Masih. Kamu kelas 6. SMP, SD. Kan yang ditanya ini, udah diam aja dulu. Iya, iya. Yang ditanya adiknya. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Terus ngapain kumpul sama mereka? Ada yang minum lagi? Jendi mah nggak minum. Nggak, nanyanya adiknya. Kamu ngapain di situ? Kamu ngapain? Di situ tadi ngapain? Cuma ikut ngamen doang. Kok gabungnya sama teman-teman yang pada minum sih? Saya juga baru datang. Kenapa nggak gabung sama teman-teman yang lain yang nggak minum-minum gitu? Kamu libur atau gimana? Libur. Libur sampai kapan? Oh, besok masuk. Terus ini kalau dites apa? Hari Senin masuk. Dan kalau ini nanti dites hasilnya positif gimana? Ini kan mau dites nih, gara-gara kalian kumpul-kumpul nggak pakai masker, gimana? Gak diomelin sama orang tua keluar-keluar gitu? Diomelin. Ya terus kok masih keluar? Oh, kamu yang ngajak? Iya, saya abangnya. Tadi kan saya ngomong. Saya abangnya. Lu abangnya? Iya, nih. Terus kenapa diajak nongkrong-nongkrong? Kan masih kelas 6. Saya nggak nongkrong. Saya habis ngamen, terus ketemu. Terus nongkrong. Baru banget itu ngamen. Terus nongkrong kan? Ya, udah nongkrong. Habis ngopi udah, saya cabut. Ngopi apa mabok? Saya nggak mabok. Saya nggak kenal sama orang itu. Hah?
sama siapa? Sama sama ini kenal enggak? Ini kenal, nah, ini iya. Baru. Ya kan berarti teman-temanmu juga kan di situ? Saya enggak kenal. Sama mereka kenal enggak? Saya kenal ini. Lah iya kan tadi di situ sama dia kan? Iya iya, dia juga baru datang. Ada yang melihat tadi. Duit ngamennya buat apa, Bro? Saya buat orang tua. Buat orang tua. Iya. Orang tua kerja apa? Saya kerja, orang tua kerja itu nyuci. Saya yang bantuin. Ya, pada malam hari ini kita melaksanakan operasi justisi bersama dari rekan-rekan Koramil dan juga dari rekan-rekan Pol PP. Kita melaksanakan operasi justisi di wilayah Kecamatan Bojongsari. Di mana pada malam hari ini kita masih temukan ada beberapa tempat usaha, yaitu kafe-kafe yang masih berjualan di luar ketentuan jam, yaitu di atas jam 9 malam. Oleh sebab itu kita laksanakan peneguran dan kemudian pembubaran. Kita juga laksanakan himbauan kepada masyarakat agar tetap menggunakan masker dan menjauhi kerumunan. Juga kita juga mengambil uji sampling dari kerumunan tersebut. Ada sebanyak 6 orang kita laksanakan uji sampling. Alhamdulillah hasilnya seluruhnya negatif. Hal ini tetap kita laksanakan selama tingkat penyebaran COVID di wilayah Kecamatan Sawangan dan Bojongsari yang saat ini masih cukup tinggi. Diharapkan dengan usaha kami ini dapat menurunkan penyebaran tingkat COVID di wilayah Kecamatan Sawangan dan Bojongsari. Ini akan terus kita laksanakan dan kita akan terus mengimbau dan mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.